Saudara, selepas 20 tahun, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali berkongsi pentas. Kemunculan bersama dalam program ceramah Mega Mahathir Anwar Gandingan Mantap Harapan Malaysia di PD Waterfront di Port Dickson malam tadi melakar sejarah baharu politik negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui gembira mendapat ruang berkempen untuk calon Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson. Bagi Perdana Menteri, beliau tidak akan membiarkan apa yang berlaku pada masa lampau menggugat kesepakatan dalam PH dan masa depan negara. Ya memanglah Datuk Seri Anwar dengan saya ni tak berapa baik. Tapi jangan lupa, dia masuk UMNO jadi menteri pun kerana saya juga. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak fikir berkenaan dengan perkara itu, kalau Anwar nak fikir tentang apa terjadi kepada dia, saya tak fikir kita boleh bersatu. Beliau berkata sekiranya perkelahian lama masih dibangkitkan, maka sukar pemimpin yang ada bersatu dan mencapai matlamat yang lebih besar berbanding peribadi dan juga parti. Dr. Mahathir menegaskan demi menjatuhkan kerajaan yang menekan rakyat sebelum ini, beliau bersama kesemua pemimpin PH sanggup mengetepikan masalah peribadi demi menyelamatkan negara. Perdana Menteri tiba kira-kira pukul 10 malam, disambut dengan sorakan meriah kira-kira 5,000 hadirin meskipun dalam cuaca hujan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba jam 9.15 malam diikuti Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut hadir Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng.